Bagaimana pendapat Bapak, puas atau bagaimana? Atau masih kurang? Sudah, puas. Oke teman-teman, ketemu lagi bersama saya Yadi di Hobi Pontar Manado Channel. Ah, jadi untuk hari ini saya mau bawa teman-teman ikut instalasi atau ikut mengukur atau ikut bekerja dengan saya. Jadi biar teman-teman tahu cara kerja saya itu seperti apa, dan saya lagi mempersiapkan item-item buat kerja saya, atau juga bahan-bahan apa saja, perkabelan, speaker, power, LMS-nya dan sebagaimana macamnya. Nah, jadi hari ini teman-teman boleh lihat langsung sistem saya yang seperti biasa. Ini saya gunakan GC atau Gadis Caparuni, dan juga subwoofernya saya menggunakan tetap NMAX. Tapi ini isi yang berbeda ya, dari setiap NMAX, dari setiap GC itu isinya tidak pernah sama. Ada yang menggunakan, hooper misalnya, atau juga tipe yang berbeda. Selain hooper ada juga Asley. Jadi kebetulan saya ini pembelinya dari jauh, dan dia juga pencinta Asley. Dia suka sekali dengan Asley, dengan tawarkan juga yang lain dia tidak mau, tetap maunya Asley. Jadi ini Asley seri LF P400 ya, isinya yang 12 P400. Sedangkan ini isinya adalah LF yang P500, 18 P500. Nah, ya. Jadi isinya tetap berbeda. Tapi buat siapapun, buat merek apapun, saya akan kerjakan sepenuh hati. Jadi saya maksimalkan, walaupun itu mereknya apa, kondisinya seperti apa, tetap saya akan maksimalkan juga dengan walaupun mereknya yang berbeda. Jadi untuk kali ini powernya pun full Asley. Oke teman-teman, bisa lihat sendiri powernya juga full Asley, semuanya Asley begitu. Jadi teman-teman jangan skip, jangan lewatkan, karena ini ikut instalasi dan ikut bekerja bersama saya. Jadi kalau memang belum subscribe, subscribe dulu. Kalau mau bagikan, silahkan dibagikan sama teman-temannya kalau memang itu perlu dan itu memang bermanfaat buat teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Mari kita ikutin bekerja bersama saya. Nah, teman-teman udah lihat dan udah ikuti saya terus di instalasi dengan pemasangan. Nah, jadi sekarang saya mau cek sound dengan lagu yang sama, lagu yang seperti biasa lah, yang
dari apa yang saya kenal dan apa yang saya dengar. Jadi buat teman-teman kalau mau cek sound, usahakan lagu itu sudah dikenal dan lagu itu sudah familiar dengan kita sendiri ya, biar teman-teman bisa rasain apa bedanya lagu itu. Oke ya teman-teman, sekarang kita cek sound. C, oke ya. C, jadi kalau sudah benar, walaupun dekat juga tidak terlalu feedback. C, one, C. E, A, C. Oke teman-teman, itu saya tadi sudah cek sound, saya sudah musurman dengan secara saya, dengan teknik saya. Jadi saya udah maksimalkan, kualitasnya juga saya udah ratakan dan seperti itu. Nah, sekarang kita mau tanya sama pemiliknya. Ini pemiliknya cukup jauh dari Sulawesi Tengah. Jadi kita mau panggil saja di sini aja ya. Bos, sini dulu bos. Nah, kita cuma mau tanya. Nah, halo teman-teman. Ini adalah pemiliknya. Dia dari Sulawesi Tengah. Tepatnya di mana? Palele. Tepatnya di Palele. Oke, kita mau sapa dulu namanya dulu. Dengan nama siapa, Pak? Arpan Talib. Arpan Talib ya. Jadi dari Sulawesi Tengah ini datang ke sini mau cari speaker yang baik atau dengan juga mungkin cari yang lebih unik ya, atau bagaimana lah ya, nanti kita tanyakan langsung. Oke, Pak, sekarang saya mau tanya, kenapa sampai kepikiran ada mau beli speaker di jauh ya, dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Utara? Karena terinspirasi dari tayangan-tayangan Bluetooth, YouTube. Mungkin hal-hal yang unik buat saya. Oke, ya, jadi teman-teman sudah dengar sendiri, jadi lihat dari YouTube, terus juga lihat suara model-modelnya juga unik, mungkin pengen coba lah ya. Sekarang saya sudah misurman, saya udah hasilnya, bagaimana pendapat Bapak, puas atau bagaimana, atau masih kurang? Sudah puas, cukup ya, cukup baik. Oke, terima kasih Pak, sukses selalu, semoga awet dan semoga di sana banyak job. Oke, ya, buat teman-teman yang mau tahu harganya ini berapa, total paketnya, ini kan ada paketan tuh. Jadi ini paketnya itu sekitaran, bukan sekitaran ya, kalau paket harus pasti
nggak boleh pakai kisaran. Jadi paketnya itu ini adalah 54 juta ya. Jadi 54 juta teman-teman sudah tinggal pakai saja, tinggal gunakan saja ya. Tapi itu yang pastinya di luar dari hal yang lain-lain seperti keyboard, wireless, terus dan yang lainnya lah, instrumen-instrumen lainnya itu di luar itu. Jadi ini hanya sound systemnya saja atau FOH-nya saja atau speakernya saja, satu set itu dihargai 54 juta saja. Oke ya teman-teman, kalau mau cek harganya memang berapa lagi atau mau upgrade kemana, silahkan teman-teman hubungi langsung ke Fortino Audio dan Lighting ya di Manado. Jadi buat teman-teman atau mau penasaran, kita tanya langsung sama yang punya, ini harganya berapa ya. Oke, kita panggil saja yang punya, Om siapa tadi? Repli, sini. Ya, ini langsung dari jauh, jadi jauh ya, cukup makan waktu lama ke sini. Jadi saya mau tanya lagi, ini dapat harga berapa? 53. Dapat 53 ya, padahal di paketnya itu 54 ya, jadi mungkin ada diskon sedikit karena mungkin jauh. Ya, oke teman-teman, sudah dengar langsung dari konsumennya, harganya segitu. Oke, ya teman-teman, itulah tadi bincang-bincang saya, terus bekerja, terus juga cek sound. Nah, sekarang saya mau ucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa subscribe dan bagikan saja kalau memang perlu. Oke, teman-teman, ketemu lagi di channel berikutnya atau di tayangan yang akan datang, entah saya mau bikin apa, nanti saya kabarin terus sama teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di Hobi Pondar Manado. Salam Pro Audio.